Dalam rangka mempererat rasa kekeluargaan dan silaturahmi menjelang Pilkada 2024, Polres Jepara menggelar safari subuh berjamaah di Masjid Jami Khalilur Rahman. Kapolres Jepara melakukan pendekatan edukatif kepada warga agar selalu menjaga Kamtipmas dan mengajak masyarakat bersama-sama menyukseskan perhelatan Pilkada 2024. Kegiatan safari subuh dihadiri Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dan diisi tausiah dari Ustadz Kiai Haji Badrodin. Kapolres Jepara mengatakan bahwa kegiatan safari subuh tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat, sekaligus mengajak untuk bersama-sama meningkatkan kegiatan ibadah. Selain menggelar kegiatan safari subuh, Polres Jepara juga menggelar baksos berupa pemberian bantuan sosial 30 paket sembako untuk masyarakat dengan harapan bantuan sosial yang disalurkan tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Sehingga memang kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya tanpa kita mengharapkan hidup